Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah summa amma ba'd. Kaifa halukum jami'an? Saya harapkan anak-anak pelajar semua dalam keadaan sihat dan sejahtera. Jadi insya-Allah pada hari ini saya akan membentangkan saya akan membahaskan ataupun kita akan melihat kepada tajuk yang pertama dalam bab hadis dalam pengajian Usuluddin ataupun dalam mata pelajaran Usuluddin. Jadi bab hadis ad-darsul awwal, bab hadis pelajaran yang pertama dalam Usuluddin iaitu an-niyatu fil ibadah, iaitu niat dalam ibadah. Maka kita akan melihat kepada apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Okey, maka apa yang akan kita pelajari pada hari ini, yang pertama sekali kita akan melihat kepada hadis. Kemudian kita akan melihat kepada ma'anil kalimat al-muhtarah. Kemudian kita akan melihat kepada ahammiyatul an-niyah fil ibadah fil a'mal, dan yang terakhir kita akan melihat kepada ma yursyidu ilaihil hadis. Okey, kita lihat yang pertama al-hadis. Hadis tentang niat ini seperti yang di hadapan kita akan membacakan sama-sama. Hadis berbunyi an amirul mukminin Abi Hafsin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilayhi. Hadis ini bermaksud apa? An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar, daripada Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap perbuatan itu adalah berdasarkan kepada niatnya. Wa innama likulli imrin ma nawa, dan setiap seseorang itu adalah di atas apa yang dia niatkan. Faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, maka sesiapa yang hijrahnya adalah kerana Allah dan rasulnya, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, maka hijrahnya itu akan kepada Allah dan rasulnya. Wa man kana hijratuhu, dan sesiapa yang mana hijrahnya itu di dunia untuk dunia, yusibuha ataupun isi dan habuan dunia tersebut, awim ra'atin yatazawwajuha ataupun seseorang perempuan yang dia ingin kahwini, fahijratuhu maka hijrahnya itu ila mahajara ilaih, hijrahnya itu dia akan mendapat ataupun kerana apa yang telah dia hijrahkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Maka kita melihat kepada ma'anil kalimat al-muhtarah. Pertama sekali Hafsin. Hafsin ini kata sererti dia, ma'anil kalimat dia adalah al-asadu. Kemudian yang kedua an-niyat, kata sererti dia adalah jam'un niyah. Dan yang ketiga imri'in, kata sererti dia adalah insan. Dan yang keempat hijratuhu, kata sererti dia adalah at-tarku. Seterusnya kita melihat kepada apakah kepentingan niat. Kerana hadis yang kita telah bacakan sebentar tadi anak-anak, hadis tersebut membicarakan tentang niat. Maka apa pentingnya niat ini dalam kita punya amalan? Yang pertama sekali, niat ini iaitu pentingnya ahammiyatun niyah fil ibadah awalan tamyizun ibadat minal adat. Niat ini dia tamyiz, iaitu membezakan. Membezakan apa? Iaitu membezakan ibadat, sesuatu ibadat itu minal adat, daripada adat. Membezakan sesuatu ibadat dengan sesuatu adat.
Ya, contohnya, biasanya seseorang itu kalau dia bangun pagi, dia akan basuh muka. Lepas tu dia basuh tangan, basuh rambut dan basuh kaki. Itu biasa kebiasaan hariannya. Tapi kalaulah kebiasaannya itu dia tukarkan, maksudnya dia basuh muka kepala semua itu dengan niat dia, dia letakkan niat dia, maka perbuatan tadi tu tak jadi adat, dia akan jadi satu ibadat. Dan yang kedua, tamyizul ibadat ba'daha min ba'din, dia membezakan sesuatu ibadat dengan sesuatu ibadat yang lain. Contohnya macam mana? Kan, contohnya kalaulah dia basuh muka, basuh tangan. Contoh, kita ambil contoh lain. Contohnya kalau seseorang itu dia sembahyang, dia berniat untuk sembahyang fardu. Seseorang yang sebelah pula dia berniat untuk sembahyang sunat. Maka sembahyang fardu dan sembahyang sunat tadi dia berbeza. Sembahyang fardu itu adalah suatu kewajipan, manakala sembahyang sunat itu adalah suatu satu perkara yang sunat digalakkan untuk dibuat. Maka dengan niat itu dia dapat membezakan di antara sesuatu ibadah dengan ibadah yang lain. Dan yang ketiga, la yatarattabu thawab ala fa'iluha illa bin niyyah. Bermaksud apa? Tidak mendapat pahala ke atas fa'iluha, ke atas orang yang membuat sesuatu amalan itu, melainkan dengan niatnya. Maksudnya apa? Contohnya, kalau seseorang itu bersedekah, tapi dia sedekah dengan niat untuk menunjuk-nunjuk, maka sedekahnya itu dia akan dapat dosa, tak dapat pahala. Sebab apa? Kerana niat semata-mata untuk menunjuk-nunjuk dan riak. Tapi kalaulah dia sedekah itu kerana untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala, maka sedekahnya itu mendapat pahala kerana berdasarkan kepada niatnya. Faham tu ya anak-anak? Seterusnya kita pergi yang terakhir, slide yang terakhir, iaitu ma yurshidu ilaihil hadis. Apa pengajaran yang kita boleh dapat daripada hadis yang kita telah bahaskan tadi? Yang pertama sekali, pengajaran yang pertama, al-hassu 'alal ikhlas bil 'amal wal 'ibadah. Hadis itu memberikan pengajaran kepada kita, iaitu mengajak kita untuk al-hassu 'alal ikhlas, galakan untuk bersikap ikhlas ataupun galakan untuk ikhlas dalam beramal dan juga beribadah. Kerana ikhlas inilah satu indikator ataupun suatu penilaian yang untuk diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, pengajaran yang kedua kita boleh dapat daripada hadis ini, kullu amalin nafi'in wa khairin yusbahu ibadah bin niyyah au yusbahu ibadah bin niyyah. Setiap amalan yang bermanfaat dan juga baik, dia akan menjadi ibadah dengan niat. Maksudnya apa? Kalaulah sesuatu amalan yang baik itu tetapi niatnya itu bukanlah niat yang baik, ataupun dia tak niat apa-apa, contoh dia semayang tapi dia tak niat apa-apa, maka perbuatan tersebut tidak menjadi satu ibadah. Dan yang ketiga, la tasihul ibadah minal kafir awil majnun li'annahuma laysan min ahli ibadah. Maksudnya apa? Tidak sah sesuatu ibadah itu daripada siapa? Daripada orang kafir awil majnun ataupun orang yang gila. Sebab apa tidak sah ibadah mereka? Kerana laisan min ahli ibadah, kerana mereka bukan daripada ahli ibadah. Orang kafir tidak menjadi ahli ibadah kerana mereka itu kafir. Yang menghalang mereka untuk jadi ibadah kerana kekufuran mereka. Maka untuk mengesahkan ataupun untuk mereka itu diterima ibadah mereka, maka mereka perlu masuk ke dalam agama Islam terlebih dahulu. Kalau orang gila pula yang menghalang mereka, ibadah mereka diterima kerana kegilaan mereka, ketidakwarasan mereka, maka untuk ibadah mereka menjadi sah, mereka perlu untuk waras terlebih dahulu.
Maka saya kira sekadar itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.